Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya, Alara Motor Cirebon. Baik, kali ini saya ada pemasangan smart key. Ini menggunakan kontak keyless Yamaha X-Max ya. Nah, ini menggunakan kontak X-Max dan remote-nya menggunakan Honda PCX 150. Jadi modul keyless-nya Honda PCX, kontaknya menggunakan Yamaha X-Max di all new Yamaha NMAX ini tahun 2020. Nah, untuk pemasangannya tidak ada potong ataupun kupas kabel. Untuk luar kota bisa transaksi via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nanti untuk cara pasangnya ada panduan dikirim via WhatsApp berupa foto dan video ya. Untuk pemasangan juga bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Jabodetabek juga bisa untuk pemasangannya. Baik, saya akan coba untuk fiturnya. Ada answer back system. Untuk answer back system ini kita bisa setting ke mode silent, pencet tahan sampai warna merah ya. Jadi nyari motor parkiran tidak ada suara buzzer atau speaker lagi. Untuk kembalikan ke mode suara kembali, pencet tahan lagi sampai warna hijau. Nah, baik, ini ada alarm tombol nomor 2. Nanti pada saat tersenggol atau terganggu. Nah, ini ada suara bunyi buzzer dan speaker. Dan sen akan berkedip. Kurang lebih 15 detik dia akan mati sendiri ya, otomatis. Atau kita matikan lagi dari remote bisa. Coba kita tes sekali lagi. Nah, matikan dari remote bisa, tombol nomor 2. Nah, untuk pemasangan keyless ini tidak ada potong ataupun kupas kabel, guys. Nah, baik, ini nomor 3, tombol smart key. Nah, selama kita aktifkan warna hijau, kita mendekat dengan sepeda motor kurang lebih 1 meter. Knop ini bisa diaktifkan. Nah, ini ada indikator smart key-nya, saya taruh di kontak warna merah. Untuk kontak on, dia ada warna biru menyala. Kita hidupkan. Kemudian putar angka jam 7 untuk buka bensin. Kemudian untuk buka jok juga bisa. Baik. Saya menjauh kurang lebih 2 meter, dia langsung lock otomatis ya. 20 detik juga dia akan mati otomatis. Nah, kalau ini masih hijau, smart key-nya, tombol smart key-nya, ini bisa diaktifkan. Nah, kalau kita ingin matikan smart key-nya juga bisa. Matikan saja ini sampai warna merah. Pada saat kita matikan tombol smart key-nya, meskipun kita dekat-dekat dengan motor, ya tidak bisa diaktifkan. Tidak bisa diaktifkan. Coba kita aktifkan lagi untuk kunci stang. Nah, ini untuk kunci stang, saya menjauh kurang lebih 2 meter, maka dia langsung lock. Nah, kalau udah mati, ya akan langsung otomatis keyless-nya nonaktif ya, modul solenoid-nya. Oke guys, sekarang saya akan coba fitur anti jumper. Ini fitur tambahan sendiri ya, immobilizer tambahan. Jadi pada saat kondisi open kontaknya, ini masih bisa diputar. Kalau untuk jenis kontak keyless Yamaha X-Max ini. Tapi sudah saya tambahkan anti jumper buat pengaman tambahan. Kita matikan. Nah, ini sampai merah. Nah, ini kondisinya masih open, kita putar. Nah, kontak bisa di-on-kan, tapi motor tidak bisa hidup. Tuh. Ya. Nah, matikan. Baik, saya coba pulihkan lagi. Saya nyalakan lagi smart key-nya. Kunci, putar angka jam 9 baru bisa dihidupkan. Nah, kita tes sekali lagi fitur anti jumpernya. Ini open, nyalakan. Nah, di sini dampakan ini. Oke guys, untuk keyless Yamaha all new NMAX non ABS ya, dengan menggunakan kontaknya Yamaha X-Max dan modul keyless menggunakan Honda PCX 150. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.